Hati ini pengen sekarang nih, cinta wong wong gitu. Gitu mana wong wong itu cinta gitu ya. Sampai saat ini belum ada ya. Kalau memang berang wong tuh. Sirane den ora anu ngobrolane kurang ke. Ya emang sana isi ya hari pertama terang isin tuh malakakane telor. Oh, kayak kono ya. Oke, jadi kapan balik ya? Balik ya. Jadi malam mana ke kapan? Maka teh tersasar. Tersasar. Dalam bisa jatuh rawut. Ya anak pesen beli kan kok wong wadon sing rata-rata anu kah? Coba. Ya bagi sing nonton wong wadon ya tulunglah kita gila dulu dodo ini kapan ya sing setia ya sing setia sing emang apa kita janjinya ke pribe ke namun momon oli wong wadon sing setia janjinya kon ning wong wadon pan ke pribe cap sebagai saksi panurut ning awak ke wong wadon bener-bener kita panurut ning awak yakin yakin demi Allah demi Allah be wis janji ke karet bumi. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Dube. Sahab channel Fajar Dube. Nah itu bosku ada Mas Kiki. Siapa sih Rake? Gawe dalan jaring. Oke, Mas Kiki sing kemerusuk baik bos. Kalau enak merusuk baik. Dia lagi pan jaring apa ke? Jaring jair. Bisa kan jaring jair kayak nyilaki iya. Nyilaki. Tapi orang enggak. Nah, kayak ganggengnya jadi disilaki. Bicaranya bos. Jaring ning rawa-rawa carane kaya kenen soalnya rawa-rawa kie di sini rumput ganggang jadi kalau mau nangkep ikan rumputnya nggak disilakin susah untuk memasang jaringnya tuh nggak kemana ke udah kebelin dek ndoli ya. Ya kita ke anu klopot masih ya. Oke lokasinya di desa Ambulu kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sawah desa Ambulu sawah yang sudah tidak produktif bosku. Sawahnya sudah kelem seperti danau anakan. Sawahnya berubah jadi rawa-rawa. Dulu sawah di sekitar sini sangat subur. Bisa ditanamin berbagai palawija dan bisa ditanamin padi juga, tapi sekarang sawahnya sudah berubah jadi rawa, bosku. Ini kayak gini semua. Sawah di kampung Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Soalnya kampung Desa Ambulu kampung yang berada di pesisir terletak di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Dulu enggak seperti ini, bosku. Dulu air lautnya rendah. Tapi sekarang air lautnya makin naik jadi saat air pasang mudah masuk ke sawah dan saat air hujan bisa terjadi banjir bosku karena airnya nggak bisa mengalir ke laut. Teman satwanya lagi tertongkrong apa kelayaran Bandung kelayaran Bandung masih Bandung barang luyur kok. Jadi anak ciri nih apa sih kan? Wah Bandungnya rasanya apa nih tempat-tempat kayak gini? Ya hari kemarin ini mancing sawah ya tangannya ganggu ya mampu nyetak gitu. Rasanya beli enak orang gurih ya iya banyak adem tapi yang namanya iwak ya agak sih mau ini jaire bos jaire monster monster gue jaire mbak jaire ireng soalnya urip ini ganggu-ganggu ya rawa
kemungkinan faktor ganggang, jadi air warna ikannya hitam, walaupun ikannya ikan betina ya, kayak ikan wadon, wadon lanang ya, campur. Bos gede-gede bos, kisah keluar sapi rasing jermu konong ke malah saya murah yuk, tapi ri pakulnya ngedulnya kalah larang ini. Guys, tembepan pasang apa pirang kali jalan pasang? Pan balik wis singes. Singes sik kali samono ke? Iya, ya sudah balik iki. Oh, sudah balik berarti ke. Coba dulu go nambah-nambah. Oh, sini enggak balik oli pirang kilo. Oli 3 kilo. 3 kilo, malah sewan kali 3 berarti 45 ya. Iya, ki jaring-jaring sih. Makat awi jam bira. Makat jam 7. Jam 7 ke jam 10. Kurang lebih telung jam lagi ya. Ini aku tertongkrong nih pondasi apa, pondasi rumah apa, pondasi apa ki, oleh gue tempatnya kayak kayak ini pasang orang gimana sampai mana ki, kayak hari dipasang kayak pirang pirang jam ki ngeludang ya. Iya orang udah kicau kicau bengko. Lo jadi kopiak-kopiak dingin setelah pasang lagi ya. Ini pang jejak mana bumi masa dulu. Waduh, wedi. Wah, ke tempat. Wah, bumi. Wah, enggak kali banding. Itu mau bumi enggak kali banding oleh patang kilo. Mingguan apa? Mingguan apa? Hari awan itu kali kudu ada angel lagi banding ngarti hari bumi itu ada orang kata jaring. Cuman hari kena sorotan baterku pada pencelat. Pada tarap. Iya, engkau sore kita belum pasang, cuman sisi saya dirubang. Nah ini bos, kata Mas Kiki di lokasi sini banyak burung ya, banyak burung. Semuanya Mas Kiki punya jaring burung, bisa pasang di sini, bisa dapat banyak di sini. Di sini lokasi habitat burung bosku, burung seperti kayak burung belibis lah, yang terbangnya rendah tuh. Enak sih burung di sekitar lokasi sini, kalau luru pakannya kayak enak. Oleh karena lokasi iwak ya. Nah kia hari tes luru jaring makat WS yuk, kia tes berduga makat luru iwak mana yang beli? Ora turu dikit ya, balikan kia turu. Turu terus. Tes asar makat mana? Pasang jaring dulu, tinggal dulu. Tes magibnya makat magibnya. Oh, kok balik dulu. Nah, gua duitnya, gua pemakai apa duit dan celengannya apa? Celengannya apa? Cuman kan di mulai, siapa lainnya? Jadi kayak, masih gua persiapan mukanya gua kan gua besok kemben buka tanah, wong wadun sing gelem ya kaya? Iya. Soalnya biaya kawinan gua lumayan kaya. Dari mana persiapan kan penting. Kira-kira wong wadunnya pengen nulis perawan masih rang dah kaya? Ngara perawan orang, oh. Semening emang nggak makan pita. Yang penting setia ya. Setia. Nggak peduli perawan, nggak peduli janda ya. Iya. Semening suka sama suka, iya. Terus setia lah. Apa anaknya kia? Iya. Bagus ki. We arane wong lanang sing we tipe ora pilih-pilih wong wadon. Cuman wong wadonnya kan antuk ya. Iya, antuk orang pita. Kira aku tuh kia kayaknya gitu nih syarat gua tuh sumur pitu bu atau kira kembang pada pitu ini melu siarap karo doma. Iya, mau pulang bosku, katanya sudah capek berangkat nyari ikan mulai jam 7 pagi, dan tadi ikannya katanya sudah dijual dapat 3 kilo. Nah, ini ikan yang terakhir ya, pulang jual ikan lalu berangkat lagi nyari ikan lagi. Nah ini sudah capek mau pulang, mau istirahat. Wih, jaringnya ukuran pirang in? Telung in. Wih, jaringnya dek apa jaringnya oli nyile? Oli tukul. Oli tukul jaringnya ke cuma tukul-tukul. Bisa ini tukul-tukul jaringnya? Bumukahnya tukul-tukul. Kedawan nih. Oh, jadi dibagi jadi 2 atau 3 ya? Iya. Kalau kepanjangan susah kayak. Ya. Dawannya anjir sakit mater. Iya, soalnya lokasi ini mengganas sih ya. Hari kedawan gue susah. Oke, jadi kapan balik ya? Balik ya. Jadi malam mana kapan? Makanya tersasar. Tersasar. Iya.
kaget ora udan. Ya ana pesen mbeli kang wong wadon sing rata-rata anu kok coba. Ya bagi sing nonton wong wadon. Ya tulunglah. Iki lagi luru. Cocok. Kan. Ya sing setia. Ya sing setia sing amane awak kita. Janjinya ke priwe ke namun mama noli wong wadon sing setia janjinya kon ning wong wadon pan ke priwe encap ke sebagai saksi panurut ning awak ke wong wadon bener-bener kita panurut ning awak wong yakin yakin demi Allah demi Allah be wis janji ke erat bumi ke bosku. Tadi kita sudah melihat Mas Kiki yang sedang berburu ikan mujarina di rawa-rawa bosku, dan tadi juga saya sempat bercanda sebentar sama Mas Kiki. Mas Kiki orangnya asik bosku, orangnya lugu dan transparan. Mas Kiki saat ini bosku ingin menambahkan seorang perempuan yang setia sama Mas Kiki. Soalnya Mas Kiki usianya sudah mulai bertambah dan ingin cepat memperoleh pujaan hati. Padahal Mas Kiki orangnya kerja keras bu. Kalau semuanya ada perempuan atau ada cewek yang bisa menerima Mas Kiki dengan apa adanya, Mas Kiki juga tentunya akan lebih setia. Oke bosku, jadi kita sampai sini bosku. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke bosku, sebelum kita pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.